Lepas tu dia buat mari ni, di sini banyaklah perbincangan apa ni ulama'nya. Kalau hak bawah ni dalam syarah Khalil Ahmad ni, Syekh Khalil Ahmad ni tak ada. Dia ada dalam ta'liq Syekh Zakaria bawah tu. Nombor 2. Ha, cuba tengok nombor 2. Kalau dalam kitab ni dia tulis. Ibnul Qayyim bincang dengan detail, dengan panjang lebar perkara ni. Dia dalam kitab dia Al-Hadiyun Nabawi. Dia bincang panjang kata dia. So perkara cuba kita tengok sini kan, ulama India sikap dia. Ibnul Qayyim kepada aliran-aliran tua, tempat kita kalau panggil tua, ada lagi kadang-kadang timbul lah ni, kau tua kau muda sibuk lah, dia tak suka Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim ni dia kira bapak kaum muda. Kat mana-mana kaum muda tu sepanjang masa dia ikut ni, Ibnul Qayyim ni muka anak murid Ibnul Taymiyah. Dia marah benar Ibnul Taymiyah tu. Jadi setengah-setengah tu telajak tu kumpulkan dalil lah tentang kekufuran Ibnul Taymiyah. Siapa setara tu? Orang ni kalau dah beti, kalau dah salah faham sebenarnya. Tapi kalau kita tengok ulama India, mereka tu banyak juga serupa dengan orang tempat kita ni. Kalau nak kira orang panggil kaum tua tu serupa. Sebab itulah saya yang belajar sana, saya tahu, kita tahu. Apa ya orang kita kalau dia atas anak-anak dia ngaji sana, dia ngaji aliran dia bandi, apa dia tak ngaji aliran ahli hadis? Sebab banyak serupa, banyak serupa. Serupanya lagu mana? Dari sama-sama ikut bermazhab, ikut mazhab. Itu sama. Cuma dia mazhab Hanafi, kita Syafi'i tak kisah dah tu. Jadi tutup guru kau kalau dia nak benarkan, dia pilih hak ni. Sebab tu kita tengok dalam sejarah tak ada orang-orang kita pergi ngaji sana ikut aliran ahli hadis, tak ada. Kalau dia kata berilwi kau gap waktu tu, jauh lagi waktu tu. Tak ada. Ahli hadis pun tak ada. Sebab apa? Sebab orang kita ni terlalu beku lah, lama beku kan. Dia tak boleh, dia mesti kena ada mazhab tu. Tubuh dia ni. Itu satu kesilapan besar sebenarnya. Satu kesilapan besar, sepatutnya tidak begitu. Tapi nak rakyatnya hak apa ni, hak sudut serupa. Lepas tu hak sudut serupa lagi kepada dia, dia terima tasawuf. Orang kita pun tasawuf kuat benar. Tutup guru kita zaman dulu boleh katakan, ya Allah belaka, ada belaka. Terekat ke apa tu. Jadi pokok-pokok dia berhenti ni pun dia ada juga tu. Dua serupa tu. Yang ketiga, dia serupa dari segi mana? Dari segi guna ilmu alak ni, macam mantik, macam gapo ni kan, dia kuat, lebih kuat daripada tempat kita. Tapi kita terima juga, tak kuat pun terima juga tu. Dia ada tu. Tiga, yang keempatnya, pasal dari segi akidah usuluddin tu kan, dia banyak serupa. Kalau kita sini sifat 20, sifat 20 tu ambil dia dah lah, Maturidiyah. Maturidiyah. Dia waktu dia ikut aliran tu, dia berdiri dia Maturidiyah. Asyairah pun dia timur dengan baik juga. Tapi puak-puak dia yang pegang betulnya Maturidiyah. Itu banyak kara, banyak kara. Sebab apa yang jadi, rapat bubur tu pergi mari dengan demon. Tapi hak sudut tidak serupa. Nak cerita hak sudut tidak serupa, hak sudut-sudut tidak serupanya demon tu, walaupun dia gitu, dia ada mazhab, terikat dengan mazhab. Dia ada tasawuf. Dia ada apa lagi, hak lain-lain lagi tadi ada. Tapi dia pandang baik terhadap Ibnul Qayyim, Ibnu Taimiyah ni. Itu beza. Orang kita sini pandang tak boleh. Kalau orang panggil kaum tua tu lah, kaum tua tu pandang tak boleh. Kepada Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, selama-selama ni tutup guru pondok kau kata dia tidak, dia tak itu mana lah. Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim ni, Ibnu Taimiyah ni, jadi kalau ada nak orang hormat, orang mikir sikit pun nah, sebab tengok kerana anak murid dia tu, hak tu jadi lemah sikit. Anak-anak murid dia tu siapa? Hak orang lain semua rojok. Pak kita nak buat Imam Zahabi, Ibnu Kathir sahu belakang, Ibnul Qayyim hebat-hebat saja. Mana agan? Dia hok hebat molek lagu ni, ni mesti bagi daripada orang yang molek juga. Pokok bagi daripada hok tak molek. Jadi
puak-puak dia mandi ke ahli hadis tu benarlah, memanglah tu tu dia mandi pun dia terima baik, terima baik tu siapa kau peringkat. Kemudian Syaukani tu kira-kiranya tak ada mazhab lah, Syaukani pun dia terima baiknya. Kadang-kadang kita ni raja kita jumpa dia petik Syaukani kata gini-gini, mana dia memang bersikap terbuka sungguh lah. Itu kelebihan dia, itu kelebihan dia. Cumanya kadang-kadang kita jumpa dalam kitab-kitab puak-puak dia bandi ni, dia ambil daripada Ibnu Arabi, dia pasal buah tersawuh tadi tu, dia ada dia halat dengan puak-puak, ada juga dia, ada juga capa bau lah, tapi tidak semua, tidak semua, sebahagiannya ada begitu. Ambil daripada tersawuh, lepas tu dia mengajar tersawuh, dia kitab-kitab tersawuh baca juga, dia ada hak tu. Tapi demon ni dia pandai boleh hormat. Itu beza. Kita sini situ saya rasa lah, ada rasa tak kena situ. Sepatutnya cara lagi. Sebab apa ya demon ni gini? Kalau kita perhati Syah Waliullah lagi, dia terima dia. Zaman Syah Waliullah lagi terima baik dah Ibn Taymiyah, Ibn Al-Qayyim ni. Situlah pasal tu hok nombor satu. Hok mula-mula tu pun dia lagu tu dah faham dia, sikap dia. Jadi hok bawah ni pun gitulah. Jadi kalau ahli hadis pun dia, dia tidak keras sangat. Dia tidak keras sangat sebab tengok kepada Syah Waliullah dulu. Tengok kepada Syah Waliullah dulu. Jadi kalau dia anti kita kata tekai-tekai tasawuf, tidaklah berat benar siapa sesak ambil licin. Dak. Tengok dulu, tengok hak lagu mana. Hak tak boleh. Dia ada perincian. Dia ada perincian. Lepas tu dia terbuka dari segi akidah ke apa? Ngaji juga akidah. Cara salah akidah tahawiyah ke apa ngaji sana nanti terima je. Hak cara apa ni Maturidiyah pun ngaji, hak cara salah pun ngaji juga. Itu kelebihan dia, dia boleh gabung. Dia boleh gabung. Tidak semua tempat kita ataupun setengah-setengah tempat tu kalau dia ambil sah dia tak cara dia tahu dah. Kalau dia ambil hak ni tolak hak ni, itu tak kena. Dari segi ilmunya rugi, masalah kita nak pegang tu masing-masing waktu tapi dari segi ilmu, perbincangan ilmu rugi sebenarnya banyak perkara. Macam setengah-setengah tempat kita usah langsung mantik gapo falsafah kita usah, tak kena, rugi tu, rugi. Siapa tak reti, tak reti. Padahal dalam kitab ni sebanyak mana guna istilah-istilah tu. Kalau kita tak tahu kita lalu saja gitu guna istilah-istilah tu. Jadi dengan sebab tu kalau ahli hadis pusana, bukan kata ahli hadis ni dia tak cara benda-benda tu, dia ngaji juga, dia gomong juga sama naik dengan pokok dia bandi. Maknanya kita tersahuh pun dia baca, dia tahu juga, dia tahu juga hak mana boleh dihormati, hak mana tidak boleh dihormati. Itu pokok-pokok apa ni ahli hadis. Kalau pokok-pokok dia bandi ni dia kadang-kadang longgar sikit, longgar sikit di situ. Jadi sehingga hak dipertikai pun dia terima juga. Tu kelemahan dia. Ialah kita tidak nak sebut nak cakap tu, ya kena majlis suku hak tu. Kalau nak bincang aliran ni apa beza? Lepas tu hak mari tempat kita ni kok mana? Hak mana lebih dekat? Hak tu kena bincang suku. Cuma nak ceritanya tadi buat atas sebut ni ada Ibnu Qayyim ni jadi kesempatan tu bincang sikit. Ibnu Qayyim dia terima baik. Kalau tempat kita tak terima baik, tak terima. Ayah Hana dulu, kaum tua, kaum tua, dia lah wakilnya, pendebat kalau nak bahas dengan puak-puak kaum muda ni. Tapi akhirnya dia akak tangan bila dia baca kitab Ibn Taymiyah sendiri. Sebab apa? Sebelum pada tu orang-orang besar, jangan baca, jangan baca, tak baca, ngaji pun tak baca. Bila tak baca, kita tak tahu lah apa hujah orang, apa cerita orangnya. Bila dia baca, dia kata bukan sebarangnya orang ni. Setara ni orang ni, kalau dia nak bagi pendapat dia orang, memang patut beza daripada orang lain. Lalu dia jadi kaum muda. Ayah anak. Dia jadi kaum muda. Tukar. Itu cerita ni. Dia jadi kaum muda. Asalnya dia berdebat lah. Ini cerita dia lah. Boleh jadi orang tak tahu kalau kita tak cerita ni.
Boleh jadi kita pernah dengar nama Maulana Abdullah Nuh. Maulana Abdullah Nuh Pasir Putih, Tok Guru kepada bekas Menteri Besar Kelantan, Datuk Nasir. Mak Nasir. Maulana Abdullah Nuh tu balik India. Balik India. Jadi banyak tak serupanya. Ini Alik Nuh. Ayah Adan ni salah seorang wakil. Kalau nak debat nak faham Alik ni, Alik kaum tua pada masa tu, masa dia muda-muda, dia cerita. Sebab apa? Buku-buku ni tidak didedahkan. Pondok tak ada, tak mengaji, bahkan pandai tak molek ke demo ni. Jadi bila dia baca semua tengok, duduk. Bahkan banyak pendapat Ibnu Taimiyah, dia kata molek sangat. Sesuai banyak perkara. Kalau pakar hak ni selesai banyak masalah. Dia jadi bertukar. Jadi bertukar kepada kaum muda. Hak tu dia boleh hantar anak dia tu pergi sana pula. Kalau tidak tak sah. Okay, kita kata masa tu dah Mekah jadi Wahabi dah. Madinah gapo jadi Wahabi habis dah. Jadi kalau pergi Mekah apa ni? Tak boleh Wahabi punah. Nah. Pergi Madinah punah. Pergi India kucah dia kata. Oleh itu faham orang kita umumnya. Tapi ayah anda tidak gitu. Dia fikir tengok. Tak. Ni orang-orang yang macam ni hebat ni. Lepas tu tulis kitab gini banyak. Dah kita setara mana? Kita tu. Kalau nak banding dengan popok dia. Kalau kata hak ni pun. Dia bandi. Ahli dia bandi. Kalau kata ahli hadis pun. Aunul Ma'bud tu ahli hadis lah tu. Tu Fathul Ahwazi tu ahli hadis lah. Tu Fathul Ahwazi. Semua rojok lah. Tapi orang tak tahu cerita. Dia tu aliran mana. Orang tak tahu cerita. Jadi hak Ibnu Qayyim. Ini kita nak ambil munafaat daripada Ibnu Qayyim sikit. Hak Syekh Zakaria. Jadi Syekh Zakaria ni orang tasawuf. Hadis pun orang tasawuf. Dia terima Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim sebanyak mana dia kritik. Dia kritik Maturidiyah, kritik Asy'ariyah, kritik tasawuf, Ibnu Taimiyah. Tapi ni mana dia terima? Boleh. Mana kritik tu biasa. Biasa. Baguslah sehatlah tu tak ada kritik. Sebab kita sini ngaji sahala. Tak ada kritik. Hak tu guru kata tu betul berlaku, molek berlaku. Tak kena tu lagu tu. Tak kena. Tak hidup ilmu. Tak hidup. Jadi saya Zakaria agak walaupun dia tasawuf. Dia terima. Itu betul. Itu cara molek. Moleklah kalau tu. Baik. Ibnu Qayyim kata gapo dia? Panjang benar kata dia Ibnu Qayyim.